Oke, selamat malam semuanya. Kita langsung mulai saja press conference dari Ciko Dwi Dwi Wardoyo. Oke, saya ulang kamu. Kita akan mulai press conference dari Ciko Aura Dwi Wardoyo. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan hari ini. Semifinal besok gimana perasaannya dan tadi pertandingannya seperti apa? Ya pertama bersyukur alhamdulillah bisa nyelesain pertandingan baik tidak ada cedera. Ya tadi dari pertama udah coba buat kontrol lawan sih tadi dan akhirnya bisa berlangsung apa bisa diterapin dengan cukup baik. Oke okay, baik, silakan dari Mas Mbak yang ingin bertanya boleh. Iya Mas, silakan. Ciko, ini kan dari kemarin nih Ciko terlihatnya yang paling tenang gitu di antara mungkin di antara semua putra yang lain. Karena dari segi apa? Dari Ciko selebrasi yang kemarin terkenal yang sama Open You, terus juga tadi juga langsung senyum dan membuat gestur segala macam. Sebenarnya Ciko ini ekspektasinya di Indonesia Master ini apa? Gimana ya? Ya ekspektasi gimana tuh? Maksudnya pengen sejauh mana di kalau pengen sejauh mana pertama sih pengen fokus satu babak dan babak sama pengen enjoy di lapangan ya menikmati apalagi ya di kandang sendiri dengan penonton yang sebegitu support ke saya pengen menunjukkan yang terbaik sih. Itu emang apa selebrasinya emang khas kayak gitu atau gimana sengaja ya, atau gimana spontan aja. Mungkin karena penonton dukungan juga jadi menambah semangat sih. Secara fisik tapi terkuras nggak ya? Masih oke sih. Oke. Silakan ada lagi Mas buat Ciko. Ya. Kalau biasa setelah pertandingan biar enjoy apa sih kegiatan apa mungkin yang kamu lakukan biar enjoy? Nggak ada sih. Serius. Apa ya? Apa nonton pertandingan apa itu? Paling ya gak mau ngapain sih mas? paling balikin kondisi, recovery, sama siapin mental sama strategi. Sama kalau melihat peluang untuk maju ke final gimana? Pastinya semuanya 50. Ya mas, apa sih? Mas itu kan suka chatting juga nih. Enggak sih. Apa sih? Enggak sih. Tapi nonton cuma enggak mas. Nonton Naruto sih. Nah, itu ada ini nggak sih? Energinya gitu gara-gara Naruto atau apa? Kayaknya. Rasengan itu. Kalau anime sih oke aja sih nonton cuma ya. Sekarang udah nonton. Jadi favoritnya selain Naruto ada? Ya nonton film movie action sih. Film drakor bukan? Enggak salah. Oke, ada lagi mas Gisela? Cukup besok kan kemungkinan lawannya Kenta kalau enggak Makoto Maxus ya. Itu kalau menurut Ciko dari kedua pemain tersebut mereka berpemain dan apa yang bakal Ciko maksimalkan untuk pertandingan besok? Mereka apa? Gimana punya tipe yang main apa masing-masing ya nanti ya disiapinnya sebelum ya pertandingan strategi sih yang paling penting sih. Kalau dari kedua itu penting banget mana aja insyaallah bisa apa berikan
waktu ya, mau mereka apa datang si Nata. Suntikan semangat dari mereka tuh apa aja sih? Ya nggak disuntik sih.